Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com. Pembahasan kita kali ini agak spesial nih. Mau ngumpulin anak-anak muda pencinta sepeda unik yang keberadaannya saat ini mulai berkurang karena kemunculan sepeda-sepeda modern yang lainnya. Apalagi kalau bukan sepeda fiksi. Sepeda ini pernah naik daun pada masanya. Dan sekarang muncul kembali untuk membangkitin lagi semangat-semangatnya anak muda nih. Sepeda fiksi yang akan kita bahas kali ini yaitu dari United. Tepatnya United Soloist Reborn. United Soloist Reborn merupakan satu-satunya pilihan sepeda fiksi dari pabrikan lokal Indonesia saat ini loh. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke spesifikasi yuk. Pada bagian frame, sepeda ini dibekali frame berbahan steel yang kuat serta bergaransi pabrik selama 5 tahun. Dengan geometri frame bergaya sport, United Soloist Reborn direkomendasikan untuk Anda yang menginginkan posisi berkendara yang sedikit membungkuk. Dari segi warna, sepeda ini hadir dengan 4 pilihan warna, yaitu warna hitam abu, hijau, jet green, dan merah. Kalau secara tampilan, tidak perlu diragukan lagi ya. Untuk tampilan klasik, sepeda fiksi memang juaranya. Pada bagian fork, menggunakan fork rigid dengan bahan yang sama seperti framenya, yaitu steel. Seperti biasa, habis bahas fork, kita naik ke bagian steering nih, Sobat SS. Untuk steering, sepeda ini menggunakan handlebar model flat bar yang sedikit menengkuk ke arah depan. Mirip seperti model back swap ya. Handlebar ini dihubungkan oleh sebuah stem model coil stem, dengan panjang stem yang menempel di sini adalah 85 mm, dan panjang handlebar yaitu 470 mm. Kita bergerak ke bagian seat post. Dibekali seat post alloy dengan panjang 350 mm dan diameter seat post 25,4 mm. Untuk saddle yang digunakan juga cukup lebar, yaitu 150 mm. Juga yang pasti cukup empuk ya, Sobat SS. Seperti umumnya ciri khas sepeda fiksi, United Soloist Reborn menggunakan single speed dengan jumlah mata gigi pada chainring 48T yang melekat pada crank square tapered dari United. Crank ini dihubungkan oleh sebuah rantai dari YBN yang terhubung oleh sebuah single sprocket atau yang familiar disebut dengan choke wheel. Umumnya, sepeda fiksi tidak memiliki mekanisme free wheel, sehingga setiap perputaran roda akan diikuti juga dengan perputaran pedal, baik ke depan ataupun ke belakang. Namun jangan khawatir ya, untuk United Soloist Reborn ini, kamu bisa menggantinya dengan penggerak biasa. Tinggal pindahkan choke wheel ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu ya, Sobat SS. Jika biasanya kebanyakan sepeda fiksi jarang dibekali dengan pengereman, untuk United Soloist Reborn sudah dibekali dengan pengereman U-brake. Jadi makin spesial ya. Sekarang kita ke bagian wheelset. United Soloist Reborn menggunakan ukuran roda 700x28C dari Kenda Quest dan menggunakan rims alloy double wall dengan lubang jari-jari sebanyak 28 hole. Bobot untuk sepeda fiksi ini adalah sebagai berikut. Menurut kami bobotnya wajar untuk sepeda berbahan steel ya. Akhirnya kita sampai di bagian harga dan kesimpulan nih, Sobat SS. Untuk harga yang ditawarkan cukup terjangkau loh. Yaitu di harga Rp2.150.000. Dengan harga tersebut, kamu sudah mendapatkan sepeda fiksi dengan bentuk frame yang klasik dan beda dari sepeda yang lainnya ya. Kira-kira untuk saat ini, akankah pengguna sepeda fiksi akan lahir kembali dengan minat yang lebih banyak? Coba kasih komennya di bawah ya. Atau kamu mau coba beralih ke tantangan baru dengan sepeda fiksi? Komen di bawah juga ya. Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya. Karena sekarang Sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya.
Ingat sepeda? Ya, serbasepeda.com.